Adik-adik di rumah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik melihat lingkungan air laut. Adik-adik sudah pernah mengunjungi laut belum? Sedang ada di tepi pantai. Tepi laut ini dinamakan dengan pantai. Wah, adik-adik pasti sudah pernah ke pantai semua kan? Pantai merupakan batasan antara lautan dan juga daratan. Pantai selalu berpasir seperti ini. Sekarang adik-adik coba lihat ke arah sana. Adik-adik, tahu tidak ini apa? Ya, betul. Ini adalah gelombang air laut atau yang biasa kita sebut ombak. Besar sekali ya ombaknya. Air laut selalu bergelombang dikarenakan ada angin. Angin yang besar membawa air laut menuju pantai yang akan membuat air laut berbuih. Seperti gambar berikut. Adik-adik, kita sudah belajar tentang gelombang air laut atau ombak. Sekarang kita akan belajar tentang warna air laut. Ayo kita lihat gambar selanjutnya. Warna air laut ada bermacam-macam loh. Kalau biru seperti ini menandakan air lautnya dalam sekali. Ada juga yang hijau. Ini menandakan air lautnya tidak terlalu dalam. Sedangkan warna putih, airnya dangkal, bisa untuk berenang seperti di pantai. Wah, begitu besar ya Tuhan menciptakan laut dan sudah dibeda-bedakan warnanya sesuai kedalamannya. Agar ketika kita berada di pantai, kita selalu waspada. Adik-adik, tahu tidak rasa air laut? Ya, rasa air laut itu asin. Asin itu seperti garam mama untuk memasak sayuran. Garam itu dibuat dari air laut loh. Air laut asin dikarenakan air hujan mengalir melalui sungai-sungai. Dan di sungai terdapat beberapa garam mineral dari batu-batuan yang ikut mengalir. Ketika sampai di laut, garam-garaman itu berkumpul dan menjadikan air laut menjadi asin.